Ya. Hi, hello guys, welcome back to RS Games and News with me, pengamen. Cantik di muka bumi. Kok pengamen cantik di muka bumi? Kan kayak itu kan, pengamen terkuat di muka bumi. Tindakan sepeja. Pak, di sini saya mau ngamen, nyari receh. Bapak dari tadi naik-naik di meja ngapain, Pak? Hah? Aku adalah Superman. Jadi hari di sini hari ini kita mau nge-cover lagu. Bukan ya? Bukan, Pak. Taras musik ya, dulu ada ini. Jadi kita akan seperti biasa. Thank you, man, Bu. Yang satu, yang satu minjem-minjem. This is good. What is this? Kacang. Jadi guys, hari ini kita ada news ya. Bapak-bapak sini. Makan mulu. Saya kerja di sini. Enak loh, Bu. Bapak juga kerja dong. Iya, saya juga boleh deh. Boleh santai. Anyway, kita di sini bakal tatakan. Tastes like Cheetos. Tastes like mixin actually. Anyway, hari ini ada news, Pak. Today. News ini sebenarnya udah lama, Pak, keluarnya. Cuman kita telat untuk nge-announce. Akhirnya. Apa itu? Avengers Infinity Wars. Akhirnya. Endgame trailer. Joker trailer. Game of Thrones, Pak, udah premier. Game of Thrones udah premier di New York, Pak. Avengers Endgame. Gila. Tiket habis dalam 1 jam. Gila. April ini. Makanya. In banget ya. Tens. Bertubi-tubi, gila. Avengers sampai ngerilis 3 trailer ya, Bang. Iya, 3 trailer. Biar hype yang enggak tahu tuh. Ada Disney Dumbo, ada Toy Story 4. Ada Shazam, kemarin Shazam. Bang, Wopi Shazam. Joker. Mobil yuk. Anyway, news yang pertama langsung aja ini ada dari Sega. My childhood console. Sega. Emang kenapa sih Sega? Jangan makan mulu atuh Sega, Allah lambat. Si Sega kenapa? Sega jadi ngeluarin konsol untuk nostalgia. Basically sama kayak Nintendo Switch sama PS1 yang ngeluarin PS Classic kayak gitu. Konsol. Nah, ini konsol lama. Iya kan? Konsol remake kan? Jadi ibaratnya kalau konsol di remake itu bagaikan mantan yang bersemi kembali. Wah, mantan. Ah, enggak beda. Mantan. Enggak apa-apa, silakan aja. Enggak. Saya udah enggak di sini besok. Jom, lu besok ini ya gantiin gua jadi teknis. Aku dengerin maksudnya seolah-olah seperti itu. Udah amat. Anyway, tentang Sega, Pak, dia ngeluarin konsol barunya itu yaitu Mini Sega Genesis. Sega game apa tadi? Kali ini. Yang serius. Mencong lagi sih gua. Iya, Pak, Sega ngeluarin konsol mini Sega Genesis namanya. Nah, di situ di pack udah 40 games legendaris Sega. Termasuk Sonic the Hedgehog. Yes. Castlevania, terus ada beberapa games yang lain. Sonic lah. Sonic, Pak. Sonic. Maksud gua bilangnya Sonic tadi. Sonic kamera, Mun. Kamera ini kita lagi pakai Sony. Sonic PlayStation. Tadi, ya. Dari saya masih kunyuk alias orok. Orok? Kenapa? Saya tidak pernah tahu, sampai saya sekitar kelas 2 SMP. Kenapa? Baru tahu bahwa si Sonic itu landak. Iya, Pak. Emang sama gue. Oh, sama gue SMP. Dan lo tahu kan, betapa landak. Saya baru tahu. Dan lo tahu kan landak. Harusnya tajam. Bukan masalahnya, Mek. Jawabnya kayak gimana landak? Hah, cepet. Hah? Kan hedgehog, muter. Iya, bener. Hedgehog, kayak suka kan muter-muter. Sekarang lo tau gak kalau Crash Bandicoot itu adalah toke? Apa? Crash Bandicoot itu toke lo tau gak? Bukan, Crash Bandicoot itu Bandicoot. Bandicoot itu ternyata hewan. Oh gitu. Gue juga baru tau pas gede, gue kira sama ini toke. Bandicoot itu ini bukan sih? Gitu. Sebenernya gue barusan hanya menyampaikan hal random aja sih, ternyata beneran Bandicoot ya. Bandicoot itu El Chupacabra bukan? El Chuan? Hah? Kalau El Chubaka kan alit. El Chubaka kan Anyway, konsol kecil. Sega kayak Nintendo kayak PS1 kayak gitu. PS Classic, remake, konsol remake. Cuman game-gamenya katanya suntikan. Iya, pastinya suntikan kan. 40 game, Pak. 40 game. Tapi seperti biasa kita menunggu para akhir. Katanya $79, Pak, harganya. What? Yeah. Jutaan. Emang segitu sih. $79. Segitu. Jutaan. PS1 juga jutaan.
Steam. Pembeli udah 2 juta. Katanya kalau nggak salah keluarnya April ini atau Mei gitu kalau nggak salah. Oh gitu. Itunya. Pengen PS1 tuh kalau ada game Drive from the Devil 2 aja aku lah auto buy deh yang PS1 tuh. Enggak ada. PS7. Ngapain beli PS kasih kan kata bapak emulator tinggal main doang pakai kabel HDMI. Yang pinter deh. Hah? Pinter dan pelit. Bundo. Anyway. Sega. Sega ya. Kita tunggu aja. Keluar. Tapi gue mau nanya dulu. Dulu Sega, di Sega tuh ada apa game yang tembak-tembakan itu apa ya? Tahu enggak? Ingat enggak? Captain Commando. Captain Commando. Kontra. Nintendo. Apa ya? Kontra, benar. Kontra. Nintendo. Terus ada sequel Concepsi. Kontrasepsi. Udah deh, pulang aja, udah deh, pulang aja lah. Anyway, jadi teman-teman, berita yang keduanya apa? Bengkak. What the hell? Nih, acara, sorry ya guys, acara ini makin enggak, acara ini makin jelas. Lo mau jelas. Makanya di terus rumput. Sekarang jadi garing. Kan jadi garing bodoh amat. Gila. Lo enggak hati. Intinya kan apa? Konsol keluar, Sega. Ya udah, guys. Berikutnya langsung aja. Anyway, berikutnya langsung aja dari Assassin's Creed, Pak. Di Creed. Kenapa dia? Kita mau main Assassin's Creed loh, Pak. Yang dia remaster. Main remaster. Udah keluar. Assassin's Creed 3. So fast. Entah kenapa kok di ID gue gratis ya. Sama. Di Uplay sama ID PS. Jadi kabarnya semua orang yang pernah atau pernah membeli season pass apapun itu season pass. Dari Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa ya? Gratis. Gitu. So, gratis. Sampai yang Odyssey juga season pass Odyssey. Di PS4 aku gratis, di PC aku gratis. Jadi bagi Anda yang enggak usah Steam. Cek aja. Gua sama Steam. Ke Uplay aja gratis, Pak. Nah, tapi masalahnya bukan itu yang akan kita bahas, Pak, di sini tentang Assassin's Creed 3 Remastered. Tapi Assassin's Creed 3 yang originalnya, Pak. Ada apa? Itu ditarik. Ditarik sama Ubisoft dari Steam sama Uplay. Jadi orang-orang enggak bisa download lagi Assassin's Creed 3 yang originalnya. Wey. I bought that shit. Cek it back. Kalau misalnya aku udah pernah beli di Steam, hilang gitu? Enggak. Kan dapat diganti. Enggak. Maksudnya kalau yang udah, kalau yang udah beli, ya masih bisa dimainin. Cuman kalau orang di store nggak ada. Iya, di store nggak ada. Mana baru beli? Apa? Jangan sampai orang udah beli di Steam ya kan tiba-tiba. Where is it now? Lebay juga. In my library. Jangan sampai berarti harus di backup. Bukan kalau gue main si Gaben ya, gitu kan? Banyak keluhan tiba-tiba blub. Pak, mana sekarang gue main tapi Gaben tuh lagi pusing, Pak. Kenapa? Lagi ditantang terus sama orang-orang. Sama Epic Games. Makanya udah dia lagi pusing. Kamu bayangin, tiba-tiba kalau misalnya hilang ya kan di internet, terus orang banyak protes ke dia lagi nangan aman kacang. Oh iya, besok ya, tai. Bisa lah. Berarti teman-teman yang udah beli harus backup. Backup. Takutnya. Tapi enggak. Oh, di library-nya ada, emang ada lah. Library tetap ada, cuma di store-nya aja yang enggak ada. Oh, gitu. Oke. Di Uplay juga ditarik juga ininya. Maksudnya jadi kalau teman-teman mau beli sekarang remake ya, remaster ya, mantep. Ya rencananya mau bikin walkthrough juga gitu. Total by the way kalau di PS4 ada 60 GB. Kok gede banget? Hah? Karena remake ini ada ada si Liberation. Si yang di PS Vita. Yang harusnya di LC, yang harusnya di LC. Kemarin tuh di PC ini kecil 60. Masa sih? 60 kalau 30 atau 30? 60. 60. 30-nya benar, 30-nya satu itu. Terus download lagi. Ada termasuk Liberation di situ. Di LC yang apa? Di PS Vita pokoknya. Oh, yang si Washington-nya jadi gila itu juga ada. Oh, yang cewek Liberation ini. Liberation yang cewek. Oh, gila. Kamu Liberation-nya juga di remaster. Iya. Damn! And it, I got it for free? Yeah. For PS4 and PC? Yeah. Nah cuman Happy Halloween, Papa. Oh, Happy Halloween sih. Cuman, apa hubungannya dengan Halloween? Itunya berat. Spesial requirement-nya jauh lebih berat. Kirain gua tadi pas lagi gua baca beritanya Assassin's Creed 3 di take down di Steam sama di Uplay. Kirain gua maksudnya itu tuh Assassin's Creed 3 remaster ditarik di Steam karena reviewnya yang negatif. Oh.
Enggak. Kirain gitu kan. Tiganya, karena dia merasa remasternya kan udah dibuat. Oh, sering gangguin. Jadi remasternya udah dibuat. Jadi, enggak jatuh loh. Enggak jatuh. Emang setelah-telah susah. Mau main pipis. Aduh, mau pake celana deh gua. Kebelet pipis. Aku gantiin. Aku gantiin dulu. Oke, tertipu. Enggak. Yang ketiga langsung aja ini dari PUBG, Pak. Oke. Ah, PUBG. Iya, PUBG boleh. Enggak apa-apa, diselip-selipin aja deh. PUBG, Pak. Bentar. Jadi ada sebuah gosip. Apa? Pembuat PUBG mau tahu dari mana idenya dia bikin PUBG coba? Dari mana? Dari telur. Enggak, jadi dia suatu lagi gimana komputer. Bodoh lah. Percayang ya. Lagi main PUBG, temen enggak tiba-tiba, "Hey guys." Gitu. PUBG. Serius? Lu belum pernah gosip ini? Serius belum pernah gosip ini? Pakai gosip kan? Karena itu terlalu tolol untuk jadi fakta sih. Ini nyebar. Ya, namanya gosip mulai dari awal. Dulu mulai dari namanya gosip pasti mulai dari suatu tempat dong. Asal putih. Siapa tahu kan ini semuanya gue jadi emas. Gue gesek gitu loh. Eh, Pak, kenapa? Anyway, saya memang di MFG namanya presidennya. Siapa namanya? Oh iya. Beberapa saat yang lalu, 2 minggu lalu lah kita pernah beritain kan bahwa PUBG itu mereka berencana membuat game baru. Katanya yang disebutnya PUBG Special Project. Special Project. Tapi kata ininya, kata si kreator itu yang si Mr. Green. Setan ya. Gimana ceritanya ada 100 orang di pesawat itu? Itu misteri. Kenapa? Coba. Kenapa enggak ribut di pesawat? Nah, di pesawatnya logikanya dia udah bertemu loh. Terus loncat kan. Maksudnya kata dari si Green ini katanya katanya I've done battle royale gitu loh. Jadi muak. I'm done battle royale. Katanya udah ada beres deh sama battle royale, gua enggak mau lagi. Jadinya pengen ngubah gamenya yang lebih baru. Yosh. Ya, karena sekarang online itu kan lagi marak-maraknya game online nih. Yeah. Nah, dia mau bikin game online tapi dengan khasnya dia yang baru gitu, Pak. Bukan battle royale tapi. Oh, gitu. Yes. Nah, tapi di sini masih konsepnya belum tahu, kita belum ada apa, cuman baru dia ngomongnya kalau itu enggak bakal battle royale. Karena ini enggak katanya ini gamenya enggak ada bekas di dalam celana. Aduh, gue dipotong mulu. Dadah, fokus aja ke gue. Jadi gini guys, si ceritanya ini bodoh amat. Kata dari si Greennya juga, ini game juga belum ada deadline. Yes, dari pusat atasnya belum ada deadline. Masih rencana. Jadi masih dibikin konsepnya. Lagi OTW. Lagi berarti kalau di meme itu lagi rapat yang di kantor itu loh, terus ada seseorang diterjunkan dari lantai 2. Oh, pakai button gitu. You're out, you're fired gitu kan. Gitu. Tapi jelas PUBG katanya. Lu ingat ini enggak? Apa? Acara TV Trump dulu. Bukan Trump. Aku ingat yang mana? You're fired. Iya, yeah, you're fired kan. Yeah. You're fired. Ada dulu news, ada. Yang jadi dia Trump itu salah satu jurinya. Bisnis. Yang disuruh jualan. Iya, yeah. Tahu. Ntar si Trump modalin mau setuju kok enggak? You're fired. Fired. Make America good again. Gitu, Pak. Nah, next news ini yang terakhir aja. Dari Cyberpunk 2077. Eh, gimana tuh kabarnya? Hah? Kabar kapan sih?
katanya E3 nanti Cyberpunk akan menjadi konsen utama. Jadi really? Ya, jadi di E3 Cyberpunk nanti akan ya, tapi belum tahu kapan rilisnya. Mungkin enggak tahu kapan tanggal rilisnya. Tapi yang jelas mereka bilang masih lama. Tapi mereka mau ngasih tahu banyak hal di E3 nanti. Eh iya, tapi katanya memang itu siapa? Direktur kayak yang direktur developer dari ya, si, Witcher 3 si pindah. Iya. No, bukan ya? Pindah untuk ini nyelesain Cyberpunk 2077, Pak. Iya, emang gitu. Jadi ada di Witcher, direktornya jadi dia Cyberpunk. Yes. Gimana tuh bacaannya ya? Intinya Cyberpunk. Apa ceritanya mau dari mana? Ini baca nih. Oh, bukan. Intinya nanti kata di Cyberpunk itu, setiap kali Anda misi, enggak ada game over-nya, Pak. Enggak bakal ada game over sebelum ada konsekuensi, tapi sebelum Anda menyelesaikan tugas itu. Atau gitu. Mati, kalau misalnya lu mati ada konsekuensinya. Jadi kalau misalnya game gini. Witcher. Jadi seberapa buruk Bapak merusak lagi apa ya? Maksudnya? Mess up the mission. Masih terus misinya itu terus enggak mati, maksudnya bukan enggak mati-mati, enggak bakal ada game over-nya. Pokoknya ada konsekuensi. Jadi berarti ada misi untuk misalnya contoh paling duit misalnya. Jadi kalau misalnya di tengah jalan itu kita gagal, ya udah pokoknya masih berlanjut. Terus kita misalnya ada misi lain, ya udah numpuk gitu. Enggak bisa. Oh, gitu. Jadi misi lain enggak bisa diambil, harus misi itu dulu. Selesai terus. Berarti mungkin mau dibikin lebih live ya. Yeah. Jadi ibaratnya kalau lu kan mission fail, terus lu ulang. Kalau enggak misinya berlanjut terus. Enggak ada game over screen. Jadi setiap kali mati ya enggak ada screen game over, terus apa berapa diulang lagi. Jadi benar-benar kayak real life. Basically kan biasanya kalau kita game over di restart dari checkpoint yang terakhir. Makanya kalau ini enggak. Makanya ini benar-benar kayak live. Jadi terus, kita mau ngapain nih? Ya udah lu lakuin aja sampai selesai gitu. Damn. Jadi kayaknya makin susah deh. Antara dua, makin susah atau makin gampang? Makin susah atau makin gampang? Kita lihat nanti. Kalau gua sih bukan masalah susah gampang nih, yang penting seru game. Kayak Sekiro. Susah, tapi kok Brexit. Kan itu Pak, entar simulator. Udah simulator. Kamu cobain ya? Iya, boleh. Boleh. Saya kan jagonya stealth di enggak sih? Enggak jago juga. Darah tinggi udah habis. Ayo, kita. Jadi udah, itu berita akhir. Udah, itu doang, anyway, Pak. Anyway, teman-teman, itu saja untuk kali ini. Oh, satu lagi. Satu apa? Lagi. Red Dead Redemption 2 bisa di pre-order di Steam. April mau. Dah. Wow, udah lewat onyon. Orang-orang juga udah pada tahu. Saya ketipu soalnya. Soalnya juga. Anyway, that's the news for today. I hope you guys enjoy this video. Please like and subscribe as always. Bye bye. Gam, lu cepet-cepet dari jodoh, Gam. Kepleset sendiri. Oh, dia nge-setrap proses sendiri. Ngapain sih di anak kedua? Kurang gizi emang. Kurang gizi loh deh. Kan The Rock. Come on, referee! Referee! Come on! One! Two! Three! Gom, masuk ke zona kayak dulu kita masuk ke zona. Eh, bisa mau bego kan?